Nama saya Intan Amanah Sumarti, alamatnya Ciberak RT 01 RW 02, tempat tanggal lahir Brebes 11 Maret 1998. Saya mengabdi di SMP Putra Bangsa itu dari tahun 2015 sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormati segenap dewan guru serta karyawan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Pertama itu di SMP berjalannya waktu, Ketua Yayasan mendirikan sekolah SMP Putra Bangsa yaitu pada tahun 2009. Jadi kalau dihitung, saya sudah kerjasama dengan Ketua Yayasan hampir 20 tahun. Bapak Ibu, seperti yang sudah diketahui bersama bahwa pada hari ini akan ada saran dimasakkan kepala sekolah yang sebelumnya. Perlu Bapak Ibu ketahui, memang kami sudah menjabat sebagai kepala sekolah ini hampir 9 tahun dari 2012 sampai 2020. Hadirin yang terhormat, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Walaupun mungkin Bapak Ibu semuanya sudah, sebagian besar sudah tahu dan kenal dengan saya. Yang pertama, nama saya Intan Amanah Sumarti, alamatnya Ciberak RT 01 RW 02, tempat tanggal lahir Brebes 11 Maret 1998. Saya mengabdi di SMP Putra Bangsa itu dari tahun 2015 sampai sekarang. Walaupun mungkin saya itu bekerjanya seringnya di belakang layar. Jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2020 Desember akhir, saya mengampu ekstrakurikuler pramuka. Dan untuk 2019 sampai sekarang tahun 2021, saya mengampu mata pelajaran prakarya. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Pendiri SMP Putra Bangsa, dan Kepala Sekolah atas kepercayaannya terhadap saya. Semoga saya dapat menjalankannya dengan baik. Untuk Bapak Ibu Guru, siswa, aset ataupun kekayaan di SMP Putra Bangsa yang diserahkan kepada saya, itu merupakan amanat yang harus saya pegang dan jaga dengan sebaik-baiknya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berjuang mengembangkan eksistensi SMP Putra Bangsa, memajukan kualitas pendidikannya atas dasar kerjasama dengan yayasan, Bapak Ibu Dewan Guru, Komite Sekolah, staf karyawan, dan Bapak Ibu Wali Murid. Semua itu dapat kita wujudkan dengan semangat dan tekad yang kuat, seperti itu. Thank you.
Thank you.